Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama Ibu Yati Nurhayati S.Pd. Ibu akan membimbing kalian dalam mata pelajaran biologi. Nah, dalam satu semester ke depan, kita akan mempelajari 5 pokok bahasan. Yang pertama adalah mengenai ruang lingkup biologi serta kerja ilmiah. Yang kedua, yaitu mengenai keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang ketiga, kita akan mempelajari kingdom virus beserta ciri, karakter, dan peranannya pada kehidupan manusia. Yang keempat, kita akan membahas mengenai kingdom bakteri beserta ciri dan peranannya. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai kingdom protista. Sama, yaitu mengenai ciri, karakter, serta peranannya di dalam kehidupan manusia. Selama satu semester ke depan, kita akan melaksanakan pembelajaran secara jarak jauh. Bisa dilaksanakan secara daring ataupun luring. Nah, media pembelajaran yang Ibu gunakan, yaitu yang pertama adalah Google Classroom. Silakan untuk mempermudah kalian, download aplikasi Google Classroom di dalam Google Play Store. Yang kedua yaitu link YouTube. Ibu akan mengunggah beberapa video pembelajaran di dalam channel Ibu untuk mempermudah kalian memahami setiap topik bahasan. Yang ketiga yaitu BSE atau dikenal dengan nama buku sekolah elektronik. Nah, ini sangat mempermudah kalian untuk melakukan literasi mengenai setiap topik bahasan. Kemudian yang keempat yaitu link Sway Office. Nah, Ibu akan memberikan kepada kalian link yang berisi tentang modul pembahasan mengenai salah satu topik bahasan. Kemudian yang kelima, Ibu akan menggunakan Quizzes atau Google Form untuk mengukur ketercapaian pemahaman kalian dalam suatu topik. Nah, dan yang terakhir, bila memungkinkan, kita akan melaksanakan Zoom meeting agar pembelajaran jauh lebih efektif. Nah, bagaimana? Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya melaksanakan pembelajaran jarak jauh walaupun hanya dari rumah. Nah, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen agar channel yang Ibu buat bisa bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.